Sebuah konser atau pegelaran musik pastinya tidak akan pernah sepi dari penonton. Khususnya jika konser yang digelar merupakan musisi kelas dunia. Ada banyak aksi panggung menarik yang selalu bisa ditemukan saat menonton konser sebuah acara musik. Mulai dari tata panggung yang indah, tema unik yang diusung, aransemen terbaru yang dibawakan sampai aksi panggung sadis dari jajaran musik aliran rock yang selalu menghancurkan alat musik mereka saat tampil. Aksi menghancurkan alat musik tersebut pastinya bukan menjadi aksi yang murah. Bagaimana tidak, alat musik yang dihancurkan pastinya berharga sangat mahal ya. Dan ini seringkali dilakukan oleh beberapa band terkenal, salah satunya yaitu Green Day. Green Day adalah band punk rock asal Amerika yang dibentuk pada tahun 1986 di Berkeley, California. Band ini terdiri dari trio Billy Joe Armstrong, Mick Dern, dan Trey Cool. Green Day sangat diakui karena keberhasilan mereka dalam membuat genre punk rock kembali terkenal. Pada saat konser Green Day, band punk rock asal Amerika ini menghancurkan drum serta bass mereka dalam salah satu acara yang diselenggarakan. Aksi Trey Cool, sang drummer dari Green Day ini, menghancurkan drum miliknya yang diikuti dengan bentotan dari bass dan dilanjutkan dengan membakar drum serta ditambah lagi dengan bassis yang melemparkan bassnya ke dalam api. Saat api masih berkobar, Billy Joe, sang vokalis, barulah muncul untuk menyanyikan lagu Good Riddance atau Theme of Your Life. Nah, ini dia berikut videonya. Thanks a lot.
Thanks a lot.